Halo rekan-rekan Siwers dimanapun berada saat ini di seluruh Indonesia. Saya Dema senang sekali kembali menjumpai teman-teman semua dalam channel Dema Hendrik Immanuel, channel yang selalu memberikan dorongan motivasi bahkan mensupport teman-teman semua. Jika teman-teman yang baru pertama kali hadir dalam video-video saya menyukai apa yang saya sampaikan, Anda bisa mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share. Jangan lupa tekan loncengnya agar setiap kali saya mengupload video di YouTube ada notifikasi di HP teman-teman semua. Terima kasih. Nah, teman-teman Siwers, beberapa hari ini saya tidak mengupload video tentang SIU, teman-teman ya, karena saya lebih banyak mengupload di VTube ya. Dan kita melihat sekarang teman-teman VTuber bisa bermain VTube kembali ya. Apa yang saya sampaikan selama ini, apa yang saya tanda kutip ya, seolah-olah mempertahankan, ini sudah terjadi teman-teman. Tapi apapun yang terjadi dengan VTube, sepatutnya lah kita saling memberikan semangat, dorongan untuk teman-teman di masa pandemi. Saya selalu menyatakan itu kepada Anda semua. Nah, dan teman-teman silahkan bermain VTube kembali bagi VTuber. Dan kali ini saya akan membahas lebih spesifik ke SIU atau SYW, karena kebetulan adalah saya juga adalah SIWER, member SIWER, dan punya komunitas teman-teman ya, teman-teman yang ingin mendapatkan hasil di SYW ya. Kali ini saya minta maaf kepada Anda, beberapa hari tidak mengupload video tentang SIU. Tetapi kedepannya juga saya akan mungkin lebih berfokus ke SIU teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ada di SIU, saya percaya bahwa aplikasi kita tidak terlalu sulit ya teman-teman ya. Kecuali ada ketidaksesuaian yang kita lakukan di dalam aplikasi. Tetapi kalau ketika semuanya sesuai, maka pasti tidak ada masalah dan tidak ada kendala. Sering orang bertanya kepada saya, Bang Dema, kenapa tiba-tiba tidak bisa lagi melakukan penambangan? Nah, kalau Anda hanya menggunakan misi menyewa penambang gratisan, maka setelah 45 hari Anda tidak bisa melakukan penambangan lagi. Kecuali Anda menyewa penambang 1.0 sampai 1.8, itu akan tetap ada. Dan ada ketika habis masa penyewanya, masa waktunya, tenggang waktunya, maka otomatis di bagian penyewa itu, tombol-tombol penyewa itu akan jadi muncul kembali. Jadi akan muncul warna biru ya. Jadi seperti itu teman-teman. Dan pastikan teman-teman ketika mengisi nomor rekening sesuai semuanya. Ini juga sering ada kendala, sering bertanya ke saya, kok di bagian rekening ketika diisi itu tidak bisa di submit ya. Nah, jadi perhatikan teman-teman, di bagian nomor HP itu perlu diperhatikan. Kalau kursor mengarahkan ke nomor HP dan Anda mengisi 0 sampai 12 digit, Anda perlu membuang nolnya. Demikian pun sebaliknya, kalau kursor Anda diarahkan ke sana dan Anda tidak menulis nolnya, kemungkinan Anda harus menulis nolnya ya, supaya muncul tombol biru untuk kita submit nomor rekeningnya ya. Jadi permasalahannya kadang-kadang di nomor HP teman-teman ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir melihat video ini yang saya membahas tentang SIU, mungkin Anda bertanya apa itu aplikasi SIU. Aplikasi SIU adalah suatu aplikasi cryptocurrency teman-teman, di mana kita menambang ya, melakukan penambangan di aplikasi itu. Tentunya Anda harus mendaftar dulu, lalu bisa melakukan penambangan. Bagaimana cara mendaftarnya? Anda bisa mengklik tautan pada deskripsi video ini ya. Masukkan nomor HP Anda tanpa nol, password baru. Pastikan ketika mengisi password baru itu diteliti baik-baik karena tidak bisa muncul ya. Diteliti baik-baik. Kemudian ada pertanyaan keamanan, lalu kemudian kode captcha, lalu pertanyaan keamanan ya. Dan setelah Anda mengisi semuanya itu, Anda bisa langsung diarahkan ke
untuk mendownload aplikasinya. Kalau diarahkan ke Play Store, berarti tinggal lanjutkan aja ke Play Store. Kalau tidak, Anda akan mendapatkan file downloadnya. Bisa juga nanti masuk di dalam grup-grup WA support DHI, Anda bisa mendapatkan file untuk APK-nya, ya. Jadi ketika mendownload itu, teman-teman, untuk masuk login di aplikasinya, kita harus mengisi kembali password yang pertama kita isi, ya. Pastikan jangan salah, teman-teman, ya, supaya bisa berhasil login di aplikasinya. Nah, setelah login, apa yang Anda harus lakukan pertama, yaitu di dalam aplikasi itu tersedia aplikasi penambang gratis, ya, sampai 45 hari, kemudian 1.0 sampai 1.8 masing-masing dengan beberapa nilai untuk menyewa penambang itu. Nah, saya sarankan aktifkan pertama penambang gratis supaya Anda bisa menyewa dan bisa mendapatkan koin SEW setelah menyewa. Bagaimana cara menyewanya? Anda tinggal masuk di beranda, kemudian lihat di bagian bulatan, teman-teman, goyang-goyangkan HP Anda, dan di dalam bulatan itu akan terisi sesuai dengan langkah yang ada di dalam bulatan itu, ya. Kalau penambang gratis, angkanya akan tertulis 500, 0/500. Nah, jadi 500 itu akan diikuti, teman-teman, ya. Jadi goyang-goyangkan aja HP-nya atau sambil berjalan kaki, maka otomatis dalam bulatan itu akan terisi sesuai dengan nilai yang ada di dalam bulatan. Sampai full 500, maka Anda sudah menyelesaikan penambangan saat itu, ya. Dan Anda akan mendapatkan koin SEW sesuai dengan penambangan Anda. Semakin tinggi penambangan kita, semakin tinggi pula hasil koin yang kita tambang perharinya, teman-teman, ya. Dan itu bisa dicairkan, bisa dikonversi juga ke dalam beberapa Bitcoin, termasuk maksudnya Bitcoin bisa dikonversi ke Bitcoin, bisa ke Ethereum, bisa ke USDT, dan bisa ke TRX, ya. Jadi SEW sudah bisa dikonversi ke beberapa Bitcoin dan juga bisa langsung dirupiahkan, teman-teman, ya. Jadi di sini kita menambang, luar biasa perusahaan ini memberikan kita benar-benar kita seperti menambang, ya, menambang lalu menghasilkan koin, dan kita bisa mendapatkan hasil, teman-teman. Minimal untuk WD itu 20 SEW, teman-teman, ya, kurang lebih 100.000, ya. WD-nya juga sangat cepat, di bawah 5 menit lah rata-rata, ya. Jadi sangat cepat. Jadi teman-teman bisa mengikuti video-video yang saya buat tentang SEW. Juga ada beberapa kreator yang sudah mulai membahas SEW. Teman-teman tinggal melihat di sana. Tapi kalau teman-teman masuk di dalam tim saya, Anda bisa masuk di mengklik tautan WhatsApp untuk bergabung di grup SEW support tim DHI, ya. Itu tim saya, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, SEW ini adalah suatu aplikasi, ya, cryptocurrency. Kemudian dengan berjalan kaki kita sehat, kita mendapatkan nilai, ya. Itulah filosofi daripada SEW, ya. Dan kita sudah mendapatkan izin MSB dari Amerika Serikat, dan tentunya adalah setara dengan cryptocurrency lainnya, termasuk keamanan data pengguna dan dana pengguna, ya. Oke, teman-teman, berpusat di Singapura, dan sekarang ada di Indonesia dan India, dan next akan masuk di beberapa negara untuk memasarkan atau melakukan penambangan di SEW, ya. Jadi teman-teman, semoga teman-teman mengerti apa yang saya sampaikan kali ini. Saya menyampaikan ini dari channel saya, apa yang saya kerjakan dan apa yang saya lakukan dan apa yang saya alami. Dan ini bukan paksaan kepada teman-teman semua, hanya yang ingin merubah hidup, ya. Tentunya untuk mau berusaha pasti kita butuh namanya modal, baik itu dalam bentuk pikiran, tenaga, dan juga mungkin dalam bentuk finansial, teman-teman. Tapi intinya kalau di SEW, modal sangat minim tetapi potensi keuntungannya sangat besar. Ratusan ribu sampai jutaan, bahkan puluhan juta, teman-teman, Anda akan mendapatkan itu, ya. Jadi terserah teman-teman mau mengikuti DHI, mau mengikuti DHI, atau mengabaikan saja, nggak ada masalah, ya. Saya dari channel saya, yang saya sampaikan adalah pengalaman pribadi saya, dan tidak sedikit juga teman-teman yang sudah mulai berhasil dari SEW, ya. Mereka yang mencoba, ya,
mengaplikasikan apa yang saya sampaikan, berjalan sambil berhati-hati. Itulah prinsip hidup kita, teman-teman. Karena kalau kita takut melangkah, apapun yang kita kerjakan, kita tidak bisa maksimal, ya. Kita tidak bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Siapapun pengusaha di luaran sana, teman-teman, yang berusaha di usaha konvensional atau di bisnis, itu mereka menggelontorkan dana yang begitu besar untuk membangun bisnis atau usaha-usaha real mereka, ya. Bahkan sampai berapa tahun baru modal itu bisa balik. Syukur kalau modal itu bisa kembali. Tapi kalau di CU, modal yang sangat kecil, ya, saya sering mengatakan kepada teman-teman semua, dengan 4 bungkus rokok, Anda bisa memulai di CU, Anda bisa mendapatkan hasil maksimal. Tentunya butuh proses, ya. Termasuk jual gorengan pun yang selalu disarankan, yang katanya orang cerdas yang sering nyinyir fitup, jual gorengan yang disaranin, itu pun butuh modal. Modalnya gerobak itu 2,5 jutaan lah, ya. Belum tiap hari kita harus beli bahan dan menghabiskan waktu untuk kerja di situ, teman-teman. Ya, kalau saran saya adalah Anda mencoba membuka diri, mencoba membuka pemikiran Anda di era 4.0, di mana kita bisa mendapatkan hasil dari era digital hanya dari Android. Ya. Sering saya mengatakan kalau Anda ingin jadi YouTuber, Anda bisa jadi YouTuber, kita bisa mendapatkan hasil. Masih banyak orang juga yang tidak mengerti kalau dari YouTube kita bisa dibayar, teman-teman. Inilah pentingnya suatu keterbukaan atau pembelajaran tentang sebuah era yang sekarang ini. Jangan menutup diri. Dan di CU seperti itu juga, teman-teman, ya. Tidak harus membuang-buang tenaga dan waktu yang begitu besar, tetapi kita bisa mendapatkan hasil yang luar biasa. Sama juga di Fitup yang telah dijalankan oleh teman-teman dan juga saya jalankan kebetulan, hanya dengan menonton iklan kita dibayar, ya. Inilah inovasi zaman sekarang, teman-teman. Jadi Anda perlu membuka diri, ya. Kalau Anda sepakat dengan saya, silahkan belajar. Tetapi teman-teman, saya harapkan Anda belajar di YouTube-YouTube saya, ya, kalau Anda mau melakukan. Kalau tidak, sekali lagi, tidak ada paksaan. Karena saya nggak ingin ketika Anda join semacam apa, ya. Kalau CU ini kan sangat praktis dan gampang. Saya katakan tadi bahwa kalau Anda melakukan kesesuaian di CU di dalam setiap aplikasi, itu tidak akan ada masalah, ya. Tinggal Anda melihat YouTube saya saja. Dan sorry kalau saya kadang-kadang tidak bisa meladeni untuk pribadi, WhatsApp pribadi. Saya sarankan Anda masuk di grup saya. Ada banyak grup saya yang support DHI, teman-teman. Ada tim-tim di sana yang akan mengarahkan dan saling membantu untuk kita sama-sama berkembang di sana, ya. Karena saya adalah seorang kreator, banyak juga waktu untuk membuat video. Saya pun butuh istirahat dengan keluarga. Tetapi alangkah bagusnya, teman-teman, yang kita cari, yang saya cari DHI adalah freedom. Tidak harus kerja keras, tetapi kita harus kerja cerdas, memanfaatkan era sekarang, era digital, dan menikmati kebebasan, ya. Kemudian tujuan saya adalah baik memberikan informasi kepada teman-teman. Saya tidak mencari masalah dengan Anda semua. Jadi kalau ada yang tidak senang dengan saya dan mencoba mencari-cari masalah dengan saya, sorry, saya minta maaf. Saya menutup diri untuk orang-orang yang negatif, dan saya menutup diri yang hanya orang yang mencela. Karena saya hanya ingin berjalan dengan orang yang sepaham dengan saya, yang berani melangkah untuk meraih kesuksesan di era sekarang, ya, teman-teman, ya, jelas, ya. Semoga video ini bermanfaat buat Anda semua. Saya selalu berharap dan berdoa Anda diberkati, Anda sehat, dipertemukan dengan hal-hal yang baik. Saya sarankan Anda berdoa kepada Sang Pencipta. Kalau Anda orang Kristen, berdoa kepada Yesus Kristus, maka Tuhan akan buka jalan atas hidupmu. Percayalah, ketika kita punya kerinduan, ketika kita punya harapan, harapan itu pasti Tuhan akan jawab, teman-teman. Ya, miliki hati yang murni, miliki hati yang baik, motivasi yang benar, saling membantu sesama kita. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk menjadi berkat buat orang lain. Lewat perkataan kita, lewat tindakan kita. Ketika kita bisa memberi lewat finansial kita, maka kita pun bisa melakukan itu. Ya. Oke, teman-teman. Semoga video saya kali ini memberikan bermanfaat buat teman-teman semua yang melihat video-video saya.
dan kita sama-sama tetap survive, kita sama-sama tetap mendapatkan yang terbaik, teman-teman. Oke, Sadema DHI memberkati Anda semua. Sukses buat Anda semua. Salam.